Sebelum kita memulai pembuatan atau perakitan satu unit rumah panggung, kita tentukan ukuran dan tipe atau jenis atau mode yang akan kita buat. Setelah kita tentukan, kita mulai tahap pertama, kita sortir bahan baku. Kita ambil yang cocok buat tiang, yang pas ukurannya, buat cocok buat balok. Kalau untuk balok tiang rumah adat, kita pakai kayu jenis kayu besi Sulawesi, yang biasa kita sebut aliwowos. Dalam satu unit rumah panggung ada beberapa bagian. Nah, yang pertama itu batu umpak. Batu umpak itu yang paling dasar karena buat dudukan tiang induk. Yang batu umpak. Baru kedua tiang induk atau kita sebut arhi. Yang ketiga itu balok melintang atau pangarian. Yang keempat itu balok berpanjang, balok induk atau kita sebut dinempas. Yang keempat itu balok bantu atau entangen. Nah, baru yang kelima tiang atau tiang buat kusen jendela yang kita biasa sebut di Woloan ini salawako. Lepas salawako keenam kita ke balok atas berpanjang sama melintang. Baru kedelapan rangka atap. Baru kita turun lagi ke bawah lantai dinding pintu jendela ventilasi. Ini pengarian, karena kan ini ada arhi sebenarnya dia tuh. Nah, ini pengarian. Baru ini dia dinempas. Nah, ciri khas rumah adat Woloan yang balok ini lidahnya masuk dari dinempas lanjut ke pengarian, jadi double lidahnya double kan. Sekalian dia penahan gempa sekalian dia lebih kuat. Jadi ini ventilasi ini gunanya sekalian untuk sirkulasi udara, sekalian untuk mempercantik atau mempermanis ini satu unit rumah panggung itu supaya lebih kelihatan menarik begitu. Ini bagian dari jendela kita bikin sedemikian rupa supaya desainnya tidak kebanyakan, artinya tidak semua orang mirip pakai jendela yang kita buat. Jadi ini dinding,
Dinding ini kita pakai kayu nyato atau kita sebut kayu nantu. Bahan bakunya kita pesan langsung dari Bolmong Selatan atau Bolmut, Bolmong Utara. Nah, ini balok Salawako. Balok Salawako ini ada coakan. Ini ada coakan buat masukkan dinding sebentar. Jadi kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, kita press dia, ini masuk di sini supaya tidak kelihatan. Jadi tanpa apa? Tanpa list, tanpa lata lagi, ini sudah cantik karena kelihatan minimalis. Jadi ini masuk. Supaya lebih rapi dan lebih bagus. Jadi keunggulan, salah satu keunggulan rumah panggung Minahasa juga, karena kita letak tanah Minahasa kita atau tanah Woloan kita diapit oleh dua gunung berapi, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahabu. Jadi dari tua-tua atau leluhur kita, mereka bikin rumah khas Minahasa yang anti gempa. Karena konstruksinya, kalau dia gempa, rumahnya cuma ikut goyang. Tidak bakalan dia rubuh. Jadi kenapa itu rumah panggung khas Minahasa itu atau Woloan itu, rumah panggung Woloan itu pakai tiang tinggi? Karena mungkin dulu, kemungkinan dulu-dulu masih banyak binatang buas, jadi permukaan lantainya dikasih naik dari permukaan tanah, makanya dipasang tiang. Ada lagi ciri khas rumah Minahasa atau rumah Woloan, tangganya kembar, ada dua di depan. Itu mitosnya dulu, supaya kalau ada roh-roh jahat masuk di rumah, dia naik dari tangga kiri, dia langsung turun ke tangga kanan. Setelah kita buat, kita pajangkan, sekalian kita pasarkan di tempat kita. Atau kita jual lewat internet atau medsos. Kadangkala juga para pemesan rumah, dia bisa request model dan ukurannya mengikuti lahan yang mereka miliki di sana. Jadi tidak monoton, ikut dengan contoh atau display yang kita sediakan di tempat ini. Saya pernah mendapat pesanan dari Bandung, itu pembuatan pondok pesantren yang terdiri dari ruangan kelas, asrama, sama rumah tinggal Kiai atau Pak Haji, yang tepatnya di Bandung itu di Pondok Pesantren Al-Azhar Al-Madani. Itu memang kami hampir 1 tahun di sana. Pekerjaan di sana bisa makan kira-kira 9 bulan kita di Bandung, karena pesanannya lumayan banyak, lumayan besar juga, karena hitung dari
luasnya satu unit itu dapat hampir 400 meter persegi. Oke. Jadi pemesan-pemesan rumah panggung yang pernah pesan ke saya pribadi, ada yang di seputaran Manado atau Sulawesi Utara, ada lagi yang di luar-luar daerah, ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Bali, ada di Pulau Lombok, dan ada pula di Pulau Papua. Jadi kalau kita jual atau kita laku satu unit rumah panggung, kita akan tanya sama pembelinya, luas dari tanah tersebut apa cocok atau tidak, atau sekalian kita survei lokasi. Kalau seandainya sudah pas, sudah cocok semua, rumah panggung tersebut akan kita antar sendiri ke lokasi, sekalian kita bikin di sana dengan membawa tukang dari tempat kita, dari Woloan. Satu apa di sini? Tempat wisata kan ini? Destinasi lah. Iya, jadi satu tempat tujuan wisata untuk Sulawesi Utara toh? Jadi di Woloan itu juga sebagai tempat. Iya, inilah. Ini DP daerah ini jadi satu destinasi wisata ini. Di Sulawesi Utara. Jadi pernah ada juga yang turis-turis banyak. Loh, Mar, di sini. Di sini kau datang DP waktu bagus, DP tanpa parkir oto-oto apa? Yang bukan. Apa itu? Turis. Turis travel-travel. Nah, biasa sini. Oto besar tuh, dong parkir sini. Itu kalau mereka melihat layanan berapa? Iya, jelas. Tetap dilayani. Dia mau cuma foto-foto atau dia cuma bertanya, tetap pasti kita layani. Apalagi yang beli. Apalagi yang mau beli. Bagi yang sudah beli. Jadi proses untuk pengiriman itu bagaimana? Bila mana sudah beli, uang muka dulu atau? Biasanya kalau cuma di seputaran Nado, kita minta DP 50%. Tapi kalau untuk pengiriman di luar pulau Sulawesi, kita biasanya minta pembayaran sampai 75% baru kita kirim. Kita kirim, kita pasang, sudah selesai, sudah deal sama yang punya, sudah 100% fix, oke, okay, baru pelunasan, baru kita pulang sekalian sama tukang, biasa begitu. Jadi kalau semi permanen berarti balok bawahnya kita hilangkan, kita ganti dengan tiang tembok atau keramik. Itu semi permanen. Atau kita juga bisa membuat pesanan ciri khas rumah adat dari daerah lain, tapi dengan konstruksi dari kita, ciri khas tempat kita, Woloan. Bisa. Kayak kemarin itu dari Padang. Dari Padang itu pernah sempat pesan rumah adat Woloan, tapi khas rangka atapnya gaya Minang. Pernah juga kita Toraja, bikin. Toraja pernah juga ya? Toraja ini aduh, nak jadi-jadi tapi Toraja ini. Suka sekali muka sana ulang, nak jadi-jadi. Kemarin bertelepon, semua panjang, nak jadi.